pesantren mana Hijul Huda Raja Pola. Assalamualaikum. Selamat datang kepada guru kita, ayahanda, guru kita semua. Mari kita sambut kedatangan beliau dengan bacaan selawat bersama-sama. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadal islama bil pasantren. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulih taqallin wa ala alihi wa ashabihi da'imaini mutalazimaini amma ba'du. Pertama-tama dengan senang hati ayah dan umi, dari sejak kemarin anak-anak emang menunggu di saat ada voice note dari Kiai bahwa tanggal 17 Allah takdirkan pada malam ini. Ini dari asar sudah standby di sini menunggu ayah ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah pada malam kali ini akan menyampaikan tausiahnya kepada kita, motivasinya kepada kita. Kalau dalam disiplin ilmu di pesantren ada satu kitab yang anak-anak suka kaji, kitab Ta'limul Muta'alim, teori didaktik and metodik. Di sana banyak para ulama yang masyhur kayak ayah ditanya sama murid-muridnya, bima adrokta hadhil mansum, atau bima adrokta hadal mansum. Ini juga kayaknya pertanyaan daripada santri kepada ayah Kiai Haji Yusuf Mansur, bima adrokta hadal mansum, yang Kiai Haji Yusuf Mansur sangat tenar banget, sangat menggugah gairah para penghafal Quran. Nanti akan berbagi cerita kepada kita, mudah-mudahan kita tertulari kesuksesan seperti dia. Tidak panjang kalam, waktu dan kesempatan kami silahkan. Assalamualaikum
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih guru saya, guru kita semua, ayah kita semua, Kiai Falah dan Bunyai Airomlah, dan seluruh keluarga besar para pimpinan Manhajul Huda yang insya Allah nanti sebentar lagi akan punya Universitas Manhajul Huda. Nanti punya rumah sakit Manhajul Huda. Nanti punya mall Manhajul Huda. Dan nanti punya pemakaman Manhajul Huda. Iya lengkap kan? Insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dengerin, ikutin. Saya dulu, ayah dulu, baru kalian. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله مع الصابرين Kalian mau masuk UI gampang. Ada Allah. Kalian mau masuk ITB gampang. Ada Allah. Kalian mau masuk IPB, masuk UIN, masuk UGM, masuk kampus-kampus mana saja di Jawa Barat, di Jakarta, di seluruh kota, bahkan di luar negeri, mau masuk ke Mesir, masuk ke Madinah, kuliah di Turki, di Jordan, Aljazair, Maroko, Eropa, Amerika, negara-negara Asia. Ayo bilang sama-sama bareng, ikutin ayah. Gampang. Mudah. Ada Allah. Kita mau jadi dokter, jangankan jadi dokter, punya rumah sakit aja gampang, mudah, ada Allah. Ayah Yusuf gak pernah kuliah kedokteran, gak pernah kerja di rumah sakit, gak pernah jadi dokter tentu saja, gak pernah. Tapi ia punya rumah sakit. Izin Allah. Gak pernah kuliah di perhotelan, gak pernah kerja di hotel, tapi ia punya hotel. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
shalah. Inna Allah ma'as-sabirin. Saya punya guru, punya orang tua. Dia dan ayahnya tahu kemana mesti minta. Dia dan ayahnya tahu kemana mesti datang. Kita banyak yang tidak tahu kemana kita mesti datang. Kita tidak tahu kemana kita mesti minta. Banyak orang yang salah datang karena tidak tahu. Ayah dan anak ini tahu kemana dia mesti datang. Ketika kemudian ayahnya menghendaki anak ini menjadi kiai. Tinggal di belakang pesantren Gontor, Ponorogo, Darussalam. Gontor, Darussalam, Ponorogo. Tinggal di belakang pesantren. Dari mulai ayahnya dia bercerita, ayah saya pengen saya menjadi kiai. Kerjaannya berikut ibunya, sholat, sholat, sholat. Datang ke Allah, datang ke Allah, datang ke Allah. Minta, minta, minta. Itu aja yang dilakuin. Sama seperti ayah Yusuf. Sama seperti Ustaz, pengen dengan izin Allah hotel, apa yang dilakukan? Masuk musola, masuk masjid, masuk musola, masuk masjid, masuk musola, masuk masjid, masuk musola mana, masuk masjid mana? Ya, diusahakan yang searah, diusahakan yang ada irisannya, diusahakan yang ada hubungannya, diusahakan yang ada sambungannya. Apa? Musola dan masjid, hotel demi hotel. Jadi ayah Yusuf zaman dulu ketika mudanya seneng masuk hotel, tapi tidak mesen kamar, melainkan sholat di musolanya hotel. Ngapain? Ngaji di sini. Ngaji aja. Sholat dua rakaat di situ. Terus duduk-duduk di lobinya hotel sambil bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja yang dilakuin. Izin Allah Subhanahu wa taala.